Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berada di daerah Kota Bumi ya, tepatnya di showroom mobil bekas Naisar Mobil. Dan untuk informasi mobil di sini, mobil termurahnya harganya 48 juta. Seperti apa mobilnya, teman-teman jangan skip video ini karena di video ini saya akan menginformasikan mobil-mobil murah dari Naisar Mobil. Saya saat ini ditemani oleh pengelola showroom atau ownernya langsung dari Naisar Mobil dengan Bang Alvito. Bang Alvito, oke. Okay. Ya. Bang Alvito, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Naisar Mobil ada di mana? Di Jalan Regensi Permata. Jalan Regensi Permata ya. Blok DC. Blok DC. Oh. Oke, okay, Bang Vito, bisa diinfokan ke teman-teman untuk keseluruhan total unit di sini ada berapa? Di sini ada 2, 3, lebihnya ada 14 sih. Ada 14 unit 14 ya? Kurang ya. Jadi cukup komplit teman-teman untuk pilihan mobil di Naisar Mobil. Jadi info, ada infonya ini mobil termurahnya harganya 48 juta ya? Iya, dari nol. Nah, mobil apa nanti teman-teman terus kepoin video ini. Jangan sampai di skip-skip ya, karena di Naisar di sini ada mobil yang harga termurahnya mulai 48 juta. Di mobil pertama kita lihat ada Daihatsu Blend Van tahun berapa ini Bang? 2014 Bang. 2014, 4B ya. Tangerang Kota ya. Iya, Tangerang Kota. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup, kir mati ya? Mati, dua kali. Jadi teman-teman yang ingin kir, keadaan kir hidup bisa ya? Bisa, kesini bisa aja. Untuk kilometernya kira-kira itu? Kilometernya di angka 100-an. 100 ribuan dikot ya? Iya. Nah, untuk informasi kilometernya masih rekomendasi banget teman-teman, kelas mobil blend van. Ya. Oke, untuk pajaknya hidup, kir panjang ya. Ya. Harganya berapa Bang? Harganya kita buka di 78. 78? Ya. Masih bisa nego ya? Masih bisa. Oke, khusus untuk kalau 75 gimana? 75 kurang sih kayaknya, 76 lah. 76, deal? Ya, net. Deal 76 ya, ya. Teman. Tapi teman-teman bisa cek langsung ya ke bisa. Sini nanti teman-teman bisa nego-nego sambil ngopi dengan Bang Vito ya. Dan untuk blend van ini kebetulan belum AC ya Bang ya? Iya, belum AC. AC, tapi masih bisa pasang AC melalui Naisar Mobil ya. Oke, next di mobil berikutnya nih teman-teman ada mobil yang sangat legend, ada Suzuki Karimun. Karimun tipe apa ini Bang? GX ya? Yes. Tipe GX manual matic? Manual. Manual. Tahun berapa? 2002. Tahun 2002, plat A. Plat A. Pasar Kemis ya? Iya. Pasar Kemis. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Okay. Kaleng juga masih hidup ya? Iya. Oke, okay, untuk unit ini sudah berumur untuk kilometernya berapa? Kilometernya dia sekitar 100-an juga. 100 sih. On the road ya? Iya, 100 on the road. Oke, jadi untuk range kilometer dari Karimun Wagon ini 100 sampai 200-an lah ya. Yeah. Karena mobil sudah berumur, yeah, tapi teman-teman jangan khawatir ya. Untuk keseluruhan masih sangat oke. Okay. Masih oke. Okay. Catnya full ori. Untuk harga cashnya Bang? 48 Bang. 48? Iya. Yeah, masih nego ya? Masih bisa. Nah, teman-teman yang mau nego langsung aja hubungin Bang Vito ya. Teman-teman, untuk nomor saya hasilkan di deskripsi video ini. Yeah. Ini masih bisa kredit nggak? Kredit udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya, karena yeah, sudah berumur ya. Iya, yeah, udah berumur. Nah, jadi untuk informasi lengkap, karena ini sudah berumur teman-teman, untuk unit ini cash only. Iya, yeah, cash only. Oke, selain Karimun, ada Sigra ya? Iya, yeah, ada Sigra. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada mobil LCGC yang sangat irit, yeah, dan tentunya sangat murah. Ini ada Daihatsu Sigra tahun berapa Bang? 2018, tipe R. 2018 tipe R yang paling tinggi ya. Iya. R sudah kupon polis untuk bagian peleknya. Oke, untuk pajak gimana? Pajak hidup. Pajak hidup plat B Jakarta Barat ya. Iya, plat dan genap teman-teman. Untuk harga cashnya berapa? 117. 117 masih nego ya? Iya, masih bisa. Oke, teman-teman, kalau teman-teman yang ingin DP Jepan atau 10 juta bisa ya? Iya, bisa. Oke, kalau 10 juta yang penting data bagus, PC-nya aman ya. Iya. Nanti akan dikawal dengan Bang Vito sampai approve. Iya, oke. Selanjutnya nih. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada mobil yang sangat familiar, ada ya. Daihatsu Xenia. Tahun berapa, Bang? 2011. 2011, tipe? Ya. Tipe LI.
LI, ya. 1000 cc ya? Iya, 1000 cc. 1000 cc, oke. LI yang udah deluxe. Yang sudah deluxe ya? Iya. Untuk kilometernya berapa? Kilometer masih 110. 110 record ya. Sih ya? Oke, untuk overall masih sangat oke teman-teman. Plat A ya? Plat A. Pasar Kemis? Iya, Pasar Kemis. Pasar Kemis, oke. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya 79.500. 79.500? Iya. Oke, jadi teman-teman Derosa atau Duo Otomotif nanti bisa nego-nego dengan Bang Vito ya. Iya, bisa. Yang mau kredit masih bisa? Kredit bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau cash kredit masih sangat terjangkau teman-teman, masih bisa nego untuk unit ini. Overall masih sangat oke. Iya. Ini Pak Kabupaten ya? Kabupaten. Oke, selain Daihatsu Xenia One Shifter di sini juga ada pilihan Xenia lagi. Xenia lagi. Ini tahun berapa, Bang? 2014. 2014. Tipe? Tipe X. Tipe E. Manual matic? Manual. Manual. Udah okay. Full upgrade ini. Full upgrade ya. Oh, oke, okay. Jadi teman-teman unitnya masih sangat seger. Tahun 2014 ya. Ya. 4B Genap Jakarta Utara. Untuk pajaknya hidup. Pajak hidup. Pajak hidup kaleng panjang ya. Ya. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya kita buka di 117. 117. Ya. Masih nego ya? Masih bisa. Nah, teman-teman yang mau nego-nego bisa hubungin Bang Vito atau bisa mampir ke Naisar Mobil. Langsung bisa nego-nego di tempat. Nah, pastinya teman-teman nanti yang mau tahu rincian angsuran kreditnya ya, bisa ya hubungi langsung ke Bang Vito. Ya. Nah, oke, okay, teman-teman disusul mobil berikutnya nih. Oke, okay, teman-teman, mobil MPV lagi dari Suzuki ya. Ya. Suzuki MPV warna silver tahun berapa? 2011. 2011 tipe GE. GE ya. Manual ya? Iya, manual. Manual. Untuk kilometernya? Kilometer masih cepe juga sih. Cepe ya? Ya. Sekitar itu ya, ya, ya teman-teman. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Kaleng panjang. 11, ya. Plat B Genap Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, untuk harganya berapa? Harga cashnya kita buka di 67. 67 juta. 67. Masih nego ya? Masih bisa. Oke, yang mau kredit nih, Bro. Kredit bisa. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cash kredit, khususnya yang mau kredit, DP mulai 10 juta atau 15 juta untuk angsuran paling murah ya. Paling murah. Nanti untuk pastinya teman-teman bisa hubungi Bang Vito. Ya, kita untuk usahain lah paling murah. Nah, diusahakan paling murah ya. Ya. Oke. Selanjutnya, oke teman-teman, selain warna silver di sini ada pilihan warna hitam. Ini tahun berapa, Bang? 2011 juga sama. 2011 tipe? Ya, tipe GX. GX manual ya? Manual. Manual. Oke, untuk keseluruhan masih sangat oke ya. Masih oke. Kilometernya di? Kilometer juga masih 120 sih. 120 ya. Ya. Masih rekomendasi banget nih, teman-teman. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Kaleng juga hidup. 27. 4B Tangerang Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Genap, teman-teman. Untuk harganya? Harganya kita buka di 88. 88, masih 88. Nego ya? Masih nego. Nah, teman-teman yang mau cash, mau kredit, tukar tambah juga bisa? Bisa. Bisa, oke. Jadi untuk unit ini, untuk yang mau kredit, cukup 10 juta sampai 15 juta masih bisa ya? Iya, masih bisa. Yang penting data bagus. Iya. Untuk tenor 4 tahun, 4 tahun bisa, masih bisa. Nanti untuk rinciannya bisa hubungin Bang Vito langsung, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ada pilihan Daihatsu Xenia lagi warna silver tahun berapa? 2013, tipe 2013, X. Tipe X, tipe manual. X, manual. Oke, untuk kilometernya di? Di 130. 130. Ya. Oke, untuk pajaknya gimana, Bang? Pajak hidup. Hidup plat B, ganjil Jakarta Barat. Barat ya. Sampai bulan September, teman-teman. Ya. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya kita buka 111. 111? Iya. Masih nego ya? Masih nego. Oke, masih terjangkau untuk harganya, teman-teman. Yang mau kredit juga bisa, teman-teman. Ya. Cukup DP 10-15 masih bisa ya. Yang penting data aman. Data aman. Jadi dikawal dengan Bang Vito sampai approve tentunya. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Daihatsu Taruna tahun berapa, Bang? Tahun 2002. 2002, Jin. Oke, untuk pajaknya? Pajaknya hidup. Pajak hidup, paling juga hidup ya. Plat A mana ini? Tangerang Kabupaten. Plat A Tangerang. Tangerang Kabupaten ya? Iya. Si, Kabupaten. 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 Mana tahu Serang gitu. Oke, ini platnya plat A Kabupaten, plat ganjil. Oke, teman-teman, untuk pajaknya hidup ya, pajaknya paling juga hidup, panjang. Ya. Untuk harga cashnya berapa? Kita buka 57. 57. 57.
khusus untuk Derosa Auto dan Duo Otomotif, kalau 55 gimana? 55 bisa. Bisa, cek langsung ya? Iya, cek langsung tapi sini. Oke, teman-teman yang penting serius ya. Iya. Cukup 55 juta, bisa membawa pulang mobil keluarga, teman-teman. Ini cash only? Cash only. Cash only, karena sudah berumur ya. Iya. Jadi teman-teman, cukup 50 jutaan bisa membawa pulang mobil keluarga. Keluarga. Ada apa lagi Bang Dino? Ada Avanza. Nah teman-teman, untuk unit terakhir ini ada Toyota Avanza tahun berapa? 2013 tipe G. 2013 tipe G manual? Manual. Manual, oke, warnanya juga istimewa ya, warna pilihan ya, warna merah, plat B, Jakarta Selatan. Ganjil. Ganjil. Pajaknya hidup? Pajaknya hidup. Hidup sampai Oktober ya? Iya. Tahun 2023, platnya juga masih hidup. Untuk kilometernya berapa? Sekitaran 100 sih. 100. Ya, 150 kurang. 150 kurang. Ya. Di bawah 150 ya. Ya. Oke, masih rekomendasi banget untuk tahun segitu, teman-teman. Bu, harganya? Untuk harga cash-nya kita buka 123. 123 masih nego ya? Masih. Ya. Nah, teman-teman yang mau nego-nego langsung aja datang ke Naisar Mobil atau bisa hubungin Bang Vito ya. Ya. Untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini. Yang mau kredit mulai dari 10 juta bisa? Bisa, 10. Bisa. Saya punya data bagus ya. Iya. Nah, teman-teman yang punya data bagus, nanti untuk paket kreditnya akan dibantu dengan mulai DP 10 jutaan ya. Iya. Yang mau maksimalin ke DP juga bisa, tentunya nanti akan angsurannya lebih murah. Iya. Ya, Bang Vito ya. Iya. Nah, demikian informasi dari showroom mobil Naisar. Buat teman-teman yang berminat unit-unit di sini, bisa langsung hubungin ownernya langsung, Bang Vito. Atau teman-teman bisa kunjungi langsung showroom Naisar Mobil yang alamatnya saya sisipkan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.